itu gratis ya malah ya. Tidak ada. Si rohnya balen. Sugeng kanan. Sampai di sini balan. Mantap juga lokasi ini balan. Kita bikin data sungai aja balan ya. Tapi sebelum itu, sapa dulu sobat Sumatera Forest balan. Hai sobat Sumatera Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat tentunya. Dan dalam lindungan Allah SWT dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi hari ini saya sama Bang Alan coba mendirikan tenda di sini balannya, di atas air nih lah. Cuman perkiraan air ini sobat, kalau seumpamanya banjir bandang, gak terlalu tinggi soalnya kecil kali sungai Bang Alan ya. Agak tinggi kita bikin. Agak tinggi kita bikin sobat. Jadi kita angsur lagi balan, cari bahan lagi yang jelasnya kayu, daun untuk dinding balan ya, daun salak kan gitu. Jadi sobat, kita mau coba langsung bersihkan ini dulu, lalu mencari bahannya sobat. Mau tak pas balan sih kan? Tidak. Jadi ukuran segini badan cukup bang, ini bang cukup ah untuk tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bang, bengkok kayu bang. Awesome. Bisa sih bang.
cukup agak kuat. Masak nasi kita dulu balon. Kata Pak Yamin, bertanak nasi. Bertanak nasi. Yang dimasak itu berasnya balon ya. Betul apa betul? Benar sekali. Itu main apa itu bang? Main gantung? Main gantung aja balan. Buat anak nasi digantung.
Ini Bang Roni pucuk ubi. Mantap jualan kita bikin pucuk ubi tumbuk balan ya. Ini kecombrang. Kecombrang. Ini rimbang. Rimbang mantap betul. Ya cukup bang. Oh, habisi semua balan biar harum nanti balan. Jadi ini yang ditumbuk dulu balan ya. Ini tumbuk dulu. Pas menempat-lompat balan. Coba cium dulu bang. Oke bentar balan ya. Oh sudah mantap nih harusnya buat. Itu balan masakan khas mana lah tuh balan? Cubit tumbuk tuh balan. Ini bang. Masakan khas Mandailing. Terus mantap coba. Kita coba nanti rasanya gimana ya masakan balan nih. Racikan balannya sobat. Nasi udah matang malah kita angkat balannya. Ush. Panas. Ush, udah makin halus balan. Halus nanti jadi tepung pula balan. Boleh bisa ini? Udah bisa balan, mantap balan. Oke. Okay. Us mantap balan. Us ini bumbunya sobat. Periuknya bang. Mana periuk tadi bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sendok makin bang jah bang. Sendok. Wis, namun didih malan. Lama lagi tuh. Bentar lagi kita masuk santan malan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ikan malan. Ini kepalanya. Wis, mantap sobat. Thank you.
Udah masak nih balan. Sama-sama. Makan itu lagi balan. Inilah penampakan pucuk ubi tumbuk kita sobat. Ah, hujan balan. Iya. Oi, gawat. Kita mau makan dulu sobat sambil hujan-hujan sobat. Makan balan, ini balan gas balan. Jadi sobat, kita izin makan dulu biarpun hujan, makin menikmati balonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue balon. Lapar malah. Ini nih. Kamu balik. Habis kan. Come on. Alhamdulillah sobat, kalau saya udah selesai makan, balan masih nambuh, berarti nikmat balan ya. Udah saja balan, sampai tamu 4 kali pun gak apa-apa. Ah, udah reda balan. Tinggal tetesan dari atap aja, berdaun aja lagi balan. Nah kan, udah reda. Alhamdulillah sobat, udah reda hujannya. Tapi alhamdulillah, dapur kita masih mantap. Ha? Untung ada atap jendela nih balan ya. Enak dikantahin, Bang.
gas Balan, gas aja lah. Saya udah kenyang sobat, jadi biarkan aja Bang Alan matinya dulu. Ini hujannya udah alhamdulillah udah berhenti, tinggal gerimis-gerimis sedikit aja nih sobat. Yalah, saya mau apa dulu Balan, nyantai dulu. Ada Bang, menggarakkan api, menghidupkan api lagi Balan. Minum kopi lah kita langsung Balan, apalagi. Wih, mantap apinya sobat. Cek Balan, oh sepanas Balan. Wush, mantap sobat, kita mau ngopi lagi Balan ya. Ya, menggelegar. Menggelegar. Oh. Tarik kopi Balan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang mantap buat satu. Ngopi setelah hujan nih sobat, emang mantap Balan ya. Dingin, hilang dinginnya. Hilang dinginnya karena kepanasan. Oh ya nih Balan, masih ada banyak sobat Sumatera Forest yang bertanya apa nama channel Pak Ben. Ha. Jadi kita ulangi lagi sobat ya, nama channel Pak Ben itu Riau Camping. Dia bersama Bang Teddy namanya sobat. Ah, mohon ini para sobat semua, mohon bantu dukungannya untuk beliau, support dengan cara subscribe, like dan komentar supaya beliau lebih semangat tentunya. Biarpun nggak terlalu banyak dia dapat ilmu dari kita Balan ya. Dari cara merekam video gitu, pengambilan video gitu kan. Cuman alhamdulillah Pak Ben bisa mandiri gitu Balan ya. Tolong didukung sebanyak-banyaknya. Ah, sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak ada masalah gitu, kita tidak ada kendala. Jadi kita pun minta sama sobat semua supaya mendukung Pak Ben tentunya dengan channel beliau di Riau Camping itu sobat. Tapi semenjak Pak Ben nggak ada nih, kita pun nggak ingat lagi Balan bilang jangan lupa siapkan nasi kan gitu ngiler, kan? Ngiler nanti. Ah, itu ciri khas dari Pak Ben tentunya sobat. Jadi harap sobat bantu beliau dengan ciri khas dia gitu kan. Ah, tentunya bisa menghibur dan bisa bermanfaat dengan kegiatan beliau. Ah, jangan lupa subscribe itu gratis ya Balan ya, tidak bayar. Ngiler itu apa tuh Bang? Ngiler itu apa namanya? Kalau bahasa Melayunya itu awas nanti kepunan. Oh. Nah, ibaratnya nanti menetes air liur tuh kita makan gitu. Itu cirinya Pak Ben ya. Rokok tadi mana Balen? Oh, kemana? Itu. Oh ini. Kalau nggak sama udut nih kurang mantap Balen ya. Kurma. Kurang mantap. Kurma kurang mantap, mantap juga Balan nih sobat ya. Singkatan tuh. Bang, abang kan mau kerja kan? Tapi ketinggalan rokok. Wih, kalau itu tuh Bang Alan ampun. Apa balik lagi? Balik. Kalau ketinggalan nasi tak apa.
kalau ketinggalan rokok sakit kepala. Jadi ibaratnya rokok ini sebagai pelengkap gitu Balan, sebagai penenang gitu kan. Seperti apa nama tuh yang status-status orang itu Balan kan, dia mau berhenti merokok, dia sudah berpikir dia mau berhenti merokok. Cuman kalau nggak pakai rokok dia nggak bisa berpikir. Jadi kayak mana tuh Balan? Dia mau berpikir mau berhenti merokok. Cuman untuk berpikir berhenti merokok itu dia harus merokok baru bisa berpikir. Inspirasi kan? Inspirasi. Jadi begitulah sobat, rokok nih kalau dibilang enaknya, siapapun perokok dibilang nggak ada yang enak. Cuman kita merasa tenang gitu. Balan kan sendiri gitu. Kalau ketinggalan rokok gimana? Balik awal. Balik lagi jemput. Kalau ketinggalan nasi? Biarkan saja. Ha, begitulah sobat. Bukan saya sendiri saja yang seperti itu. Ternyata Balan juga. Ini dekat api nih nak Balan kan. Habis cuaca dingin seperti ini. Hujannya alhamdulillah tadi sebentar Balan ya. Gak sampai 1 jam lah ya Balan ya. Untung kita sedang makan. Ibaratnya paling basah ini lantaran mindah kamera aja. Habis ini kita coba menelusuri itu Balan yuk. Sungai ini yuk. Entah ada nampak apa sesuatu nanti kan Balan. Ada yang mungkin ikannya itu. Ada, kita cek aja nanti kan. Kan lele lembat. Jadi itu Balan, kalau ikan gapual itu, kalau siang hari kan banyak nampak tuh, kalau sungai-sungai kecil seperti ini sobat. Kalau malam kemana dia tuh Balan? Berondok. Sembunyi kemana dia? Ke liang. Mengungsi dia. Takut dia cari Bang Roni. Atau ikut dia sama pengungsi rohnya tuh Balan. Ini hanya sebatas ini lelucon sobat ya, supaya kita happy gitu. Tidak terlalu kaku ya Balan ya. Jadi habis ngopi nih kita langsung cari entah apa yang berjumpa lah nanti Balan ya. Wush, mantap senternya tuh. Nah, besok menyelam kita Balan. Menyelam. Kalau air dah apa? Air bersih. Air surut. Air jernih. Tampaknya kan. Habis kopi Balan. Sikit lagi. Yalah kita ke sana Balan, ke hulu aja lah. Seperti ini lah sobat. Seperti Balan. Oke. Itu apa yang kilo matan Balan? Itu apa Balan? Tahu nggak Balan? Itu kalau apa bahasa kita tohu. Biar kita tengok dekat sobat ya. Nih, kodok apa namanya Balan? Apa ini itu? Tohu apa Balan? Kata bobok. Kata lompat. Kata lompat. Ini sobat, kita temui di sungai ini sobat. Ukurannya 2 jari. Melompat dia sobat. Pindah di sini sobat. Jadi kita coba ke hulu lagi sobat. Ikan apa mana? Mana dia tadi?
Ikan kepe itu malah ini. Ikan badar. Ah, ini kenapa nih, Bang? Mana nih, Bang? Mana-mana? Tuh, ah, ini nih. Ini kan sempat badan silau. Ah, silau. Ah, ini dia. Oh, sudah sempat. Ini batang apa nih, Bang? Besar juga di badan, Om. Oh, kenal kayu ini, Bang. Kayu apa nih, Bang? Karena malam hari itu nggak ketahuan, Bang. Oh, dari daunnya? Nggak juga. Masih nggak kelihatan, Sobat, ya? Harus ada Pak Yamin di sini, nih. Kalau Pak Yamin tahu dia umurnya, Bang, ya? Ini. Umurnya pun dia tahu. Nah, itu ular balan. Ular cincin putih. Ular cincin putih ini, Sobat. Ah, oh, ini dia, Sobat. Nah. Ular cincin putih. Ini lubang apa nih, Balan? Ini biasanya, Bang, lubang biawak nih. Biawak, ya? Tapi masih belum selesai digali, Balan, ya? Jadi kita balik shelter aja, Sobat. Ini kayu pinggir sungai. Ini kayu apa nih, Balan? Banyak batangnya. Wah, tinggi pohonnya, Balan. Oh, kalau ini kayu kepadan. Kepadan nih, Sobat. Sambil-sambil pulang ke shelter, kita cek-cek apa yang sekitar sini, Sobat, ya. Ini pohon apa nih? Pandan sungai atau apa nih, Bang? Kalau bahasa sini sijanit. Sijanit sungai ini, Sobat. Sedikit tergores ini luka, Bang. Tajam berarti ini, ya, Sobat, ya. Tajam. Hati-hati kalau kat sungai, ha. Alhamdulillah, kita sampai juga ke shelter. Subuh, Balan. Balan. Subuh. Oh, dingin, Balan. Hati-hati, Balan. Terang, Balan. Masaklah kita lagi minum kopi, Balan, kan? Kak jendela, Balan. Astaga, kain sarung, Balan. Di tangan aku udah sarung, ya? Iya. Bisa, Balan?
tinggi kali mana nih. Aduh, mantap. Dem di mana? Rumah. Jadi di pagi hari ini kita sobat nyantai dulu sejenak sambil menikmati kopi dulu Balan ya. Kopi apa ini? Kopi Maknyus. Kopi Maknyus lah pokoknya. Kalau di suasana seperti ini Balan, air putih pun terasa kopi. Ini yang mantap nih. Kopi jahe. Kopi jahe. Tapi yang saset sobat ya. Sedikit lagi ya sobat. Wih, mendidih sobat, kita mau minum kopi lagi Balan ya. Angkat Balan. Mas tangan. Oke. Mari sobat, kita ngopi dulu tentunya di pagi yang cerah ini sobat. Gak panas bang? Panas. Panas dingin. Sampahnya dibakar aja Balan ya. Men sirup apa aja nampaknya. Ah. Udah men seruput. Men seruput. Men seruput namanya sobat. Uy. Inilah yang dibilang orang tuh kopi mahal tuh Balan ya. Berapa satu langkir? 50.000. 50.000. Enggak mahal kali tuh. Mahalnya di lokasi ini Balan, kalau dulu 3.000. Oh, di kedai 3.000. Habis nih kalau Balan mau makan kan masih ada sisa semalam Balan. Mantap sobat, gulai pucuk ubi tumbuk. Ha, Maknyus. Pakai pincung tuh yang bikin harum Balan ya. Pincung. Bukan kencong sobat ya. Kecombrang. Kecombrang. Ha. Panas. Kalau dingin kopi itu Balan nanti beku. Jadi habis ini pulang Balan mau main-main sama cucu lagi Balan ya. Aneh sobat. Jadi habis ini Balan pulang, tentunya saya juga pulang, nggak mau tinggal sini juga lah. Soalnya saya masih ini ditungguin sama anak gitu. Dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sobat semua yang selalu memberikan support, saran, masukan, dan doanya tentunya. Jadi kita semakin semangat Balan ya. Semakin semangat. Nah, jadi kita pun tak akan lupa untuk mendoakan sobat semua semoga selalu sehat tentunya. Dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi untuk kali ini beginilah dulu perjumpaan kita. Semoga tentunya bisa menghibur. Menghibur. Dan kegiatan kita ini bisa bermanfaat tentunya. Entah itu untuk relaksasi tidur gitu kan. Entah itu untuk penyegaran mata dengan kondisi hutan seperti ini. Atau pendengaran sobat semua.
Jadi kita mau undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kopi dulu baru pulang.